Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda dan sahabat Guru Kreatif Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Oke, baik, bertemu lagi bersama saya Kak Aji Syafa. Ini ada sesuatu yang menarik ya, guys, teman-teman semuanya. Kak Aji berada di hotel yang sangat baru dan perlu kita sedikit belajar bahwa di hotel-hotel yang sangat baru dan modern, terutama bintang 4 itu, Anda harus berhati-hati dengan produk ini ya guys ya. Nah, produk ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, ini. Nah, guys, kalau Anda menemui minibar seperti ini di sini ya. Ini enggak gratis ya, guys. Ini tidak gratis ya. Anda harus memahami dulu bahwa meskipun ini bintang 4 kemudian Anda masuk di sini, bukan berarti Anda bisa bebas untuk menikmati semua yang ada di sini. Ya bisa menikmati, tapi ingat untuk khusus makanan-makanan seperti ini Anda harus membayarnya ya. Ya paham ya ayah bunda dan teman-teman semuanya. Kenapa? Ya mungkin pengalaman saya dulu pernah gitu, kemudian makan snack seperti ini. Tahu-tahu setelah itu ditagih sama hotel karena mungkin kita kurang jeli. Nah, kita sekarang sama-sama belajar bahwa tidak sembarangan Anda bisa mendapatkan free dari produk-produk ini. Nah, jadi bisa aja boleh kalau kita memang memiliki materi lebih, uang lebih, boleh, nggak apa-apa, ini tuh boleh dimakan, cuma harus siap-siap untuk nanti membayarnya, gitu ya. Jadi jangan dikira ketika kita berada sudah bayar lumayan mahal di hotel berbintang 4 atau 5 misalnya, biasanya ada seperti ini. Jangan kemudian asal Anda bebas makannya ya. Itu kalau dimakan Anda harus bayar. Oke guys, itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan pokoknya harus hati-hati dilihat dulu ya. Tapi sekali lagi, not catatan, kalau memang Anda kepepet dan ada uang, gak bisa keluar malam-malam, boleh. Tapi jangan lupa sebelum check out, Anda nanti siap-siap untuk membayarnya. Terima kasih dari Kak Aji Syafa. See you next time. Semoga semua sehat. Selamat belajar. Terus berkarya. Dan selalu menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.